respon orang keliling? Qalu, mereka jawab, ajitana bil haq, Ibrahim, semua yang kau sebut tadi Ibrahim, ajitana bil haq, engkau ni serius ke? Adakah engkau bawa semua ayat-ayat tadi dengan benar? Maksudnya engkau serius ke? Engkau serius ke engkau kata semua benda ni adalah musuh kau? Serius ke Ibrahim? Engkau serius ke waktu engkau kata bahawa kami semua sesat? Engkau serius ke ni? Ataupun sebenarnya anta minal la'ibin, engkau salah seorang daripada orang yang bermain-main. Saya ulang balik ayat tu tuan-tuan. Ibrahim, engkau serius ke? Ataupun engkau salah seorang daripada orang yang bermain-main. Kawan-kawan di Zoom, tolong bagi tahu. Ayat tu mereka tanya, engkau salah seorang dari yang bermain-main kot. Maksudnya tuan-tuan, selain Ibrahim, ada tak orang lain yang bercakap benda yang lebih kurang sama tapi sekadar bermain-main? Ada ke tak ada? Ada. Ada. Agak-agak siapa yang bercakap lebih kurang macam Ibrahim tapi mereka tak serius lah, mereka main-main je. Ada tuan-tuan. Siapa agak siapa? Budak-budak. Terima kasih Kak Noli. Kebanyakan yang cakap lebih kurang macam Ibrahim tu adalah anak-anak muda yang rebel. Kebanyakan adalah budak-budak kecil yang innocent. Meaning tu saya tuan, kita kena doktrin. Maksudnya budak tu kalau hyperaktif sikit ke apa ke, dia selambanya main dengan berhala tu. Contoh kalau tuan letak satu bunga dekat berhala tu, budak tu satgi duk main bunga tu bubuh kat leher dia balik. Dengan selambanya. Sebab bagi mereka benda tu biasa je kan. So Ibrahim, kau ni salah seorang daripada budak-budak yang bermain-main tu kot. Satu lagi tuan cuba tengok. Soalan Ibrahim tadi, apa dia? Dia ni dengar ke waktu kita panggil? Mungkin juga ada anak-anak orang ni, waktu mak dia tengah duduk berdoa tu, anak dia pun kata, mak lambat lagi ke? Hei, sabar lah, Ustaz. Mak lambat lagi ke? Lapar. Sabar, Ustaz. Maka tuan-tuan, budak bermain-main. Mak, cakaplah kuat sikit, bukan Tuhan tu dengar pun. Tuan-tuan, tapi anak dia cakap macam tu, mak dia marah. Tapi bagi mak dia, anak dia cuma bermain. Alah, budak-budak, tak faham. Dia bermain-main. So, Ibrahim, kau ni serius ke ataupun engkau salah seorang daripada budak-budak yang bermain-main? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kawan dengan anak-anak muda yang kumpulan menyembah berhala ni, anak-anak muda ni duduk, istilah mudahnya, duduk maki berhala mereka just like that pun. Mereka kurang sensitif untuk cakap itu dan ini kepada berhala mereka. Saya bagi contoh tuan-tuan, saya kenal satu orang kawan saya sendiri. Family dia family yang menyembah berhala, memang berhala kanan kiri depan belakang. Tapi kawan saya ni dia sokok. Dia masuk dalam bilik dia pun ada berhala juga. Pada waktu dia nak cucuh rokok tersebut, dia ambil berhala dia, gambar, dia pusing belah sana. Betul dia pusing rokok. Dengan harapan, alah pusing belah sana, tak nampak. Tak dengar, dia tak nampak aku pusing rokok. Tuan-tuan, kalau pusing belah sini dia nampak, dia dengar. Kalau pusing belah sana, tak dengar. Tuan-tuan, kalau tanya dia, kau serius ke itu kaedah dia berfungsi? Of course tak serius. Tapi dia hanya bermain-main. Tuan-tuan akan lihat budak-budak muda ni, dia pergi kat kuil-kuil mereka, kat tokong-tokong mereka, tata cara mereka kurang sikit. Dia boring, dia malas, dia kata lambatlah pemujaan ni. Sagi dia tengok patung tersebut, dia gelak, dia tanya apa siapa perut. Dia pun komenlah tentang patung-patung tu. Sagi dia kata apa siapa patung dia bentuk macam ni, lawaknya patung macam ni, apa siapa dia color macam ni. Budak-budak muda akan bermain dengan semua perkara tersebut. Golongan yang menyembah berhala, budak-budak mereka, orang muda mereka memang ada tendensi untuk rebel dan anggap agama cuma permainan. Sebab memang katun pun agama penyembah berhala ni, ayat berterus terang dan mudahnya adalah bagi budak-budak, agama penyembah berhala ni memang kartun pun, memang benda-benda lawak pun. Tangan sampai banyak, kepala pun kepala binatang, giginya banyak, pegang parang. Logo pelik-pelik. Bagi anak-anak memang benda tu benda permainan, benda kartun. Maka ketika Ibrahim tanya soalan-soalan ni, pakcik-pakcik tu cuma cakap, Ibrahim, hormatlah sikit. Senyaplah. Kau tu budak-budak lagi. Tapi bila Ibrahim buat selalu, tanya selalu, provoke selalu, maka orang-orang yang dewasa ni kata, ajik tanah bil haq. Engkau ni serius ke Ibrahim? Dia ulang banyak kali sangat ni. Engkau serius ke Ibrahim bahawa engkau anggap semua berhala ni musuh? Kau serius ke? Am anta minal la'ibin, ataupun engkau cuma salah seorang daripada budak-budak remaja yang duk bermain-main tu. So agak tuan-tuan, kawan-kawan di Zoom jawab Ustaz. Agak-agak Ibrahim main-main saja ataupun serius itu pegangan dia?
Serius. Bagi Ibrahim, ini bukan main-main. Orang lain cakap mungkin main-main. Orang lain cakap mungkin saja nak bagi sikit timak dia aja. Saya cakap serius. Saya bukan budak main-main. Allahu akbar, Allahu akbar.